أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم، سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين المسلمات بيبودا بابا رحمكم الله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak berbelah bahagi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar kehadiran kita, pertemuan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini tuan-tuan, saya nak kupas satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca sebagai mukaddimah kepada pertemuan kita pada malam ini. Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita mengenai tiga sifat yang perlu ada di dalam diri kita, hamba Allah yang ingin berjaya di dunia dan di akhirat. Ada tiga sifat maklum yang Allah Ta'ala nak kita ni pakat-pakat ambil, pakat-pakat letak dalam diri kita. Ada tiga sifat maklum yang Allah Ta'ala nak kita ambil, kita letak dalam diri kita. Tiga ni kita pakat-pakat malam ni balik buat. Tiga sifat ni. Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Yang kedua, wa a'rid 'anil jahilin. Yang ketiga, semua ada tiga yang Allah Ta'ala suruh kita letak. Yang pertama, kita ni kena jadi golongan yang suka memohon kemaafan jika ada kesilapan dan suka memberi maaf kepada orang. Ni yang pertama. Kalau kita melakukan kesilapan kepada orang, mohon maaf kepada orang tersebut, dan jika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita kena jadi golongan yang pemaaf. Ni yang pertama yang kena ada. Sedangkan Nabi, kan kita duk dengar orang kata, sedangkan Nabi mengampunkan dosa umat, memaafkan umat, Allah mengampunkan hambanya, siapa dia kita yang tidak mau menjadi golongan yang pemaaf? Kalau kita ni jenis orang yang banyak melakukan kesalahan kepada orang, mohon maaf. Kalau ada di kalangan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, berikan kemaafan.
Jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang belagak. Jangan jadi orang yang rasa dirinya hebat. Tidak mau memberikan kemaafan kepada orang. Rasa diri ini hebat. Yang ni kita tak mau. Kena kikir, kena buang. Ni yang pertama. Khudil afwa. Yang kedua kata Allah. Wa'mur bil ma'ruf. Kena jadi orang yang suka mengajak manusia melakukan perkara-perkara yang baik. Kena jadi golongan yang suka mengajak orang ni dan tidak jemu mengajak orang melakukan kebaikan. Kena jadi orang yang macam tu. Yang tidak pernah rasa jemu mengajak manusia. Yang tidak pernah rasa jemu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Sebab tu dalam ni Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat yang lain. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kita ni kalau duk ajak orang buat benda baik, ya tuan-tuan, tak pernah cegah orang buat benda jahat. Dia takkan jadi hebat, dia takkan jadi baik orang. Banyak orang kita, yang pertama ni dia selesai dah. Iaitu amar ma'ruf. Tapi ramai di kalangan kita yang gagal nahi mungkar. Ni malam ni kita buat kuliah ni malam ni tuan-tuan. Malam ni kita buat kuliah. Malam ni tiap berapa nak viral sangat kita punya poster. Sebab minggu belah lepas ada gangguan. Di pihak Balai Islam kata bulan ni kita buat umum biasa ya, tak buat poster. Pun ada orang report juga. Saya kata tadi kalau lagu tu bulan depan buat baliklah poster. Orang nak kacau ni, ambuat pilah kot mana pun. Dia kacau, cuma kita doa mudah ya tuan-tuan ni. Hak jenis duk kacau-kacau ni mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni pintu hati terbuka untuk menerima perkara-perkara yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup-cukup lah duk ganggu. Kita bukan nak kata kat siapa dah, kita pun dah jadi kerajaan dah lah ni. Tuan-tuan dengar ceramah saya, lah pun jadi lain lah. Kan dulu kita pembangkang, cerita bawa perangai lagu lain. Lah kita kerajaan. Dan sekarang ni nak kuliah pun tak sempat nak kata apa dah. Pasal masa pendek. Masuk Aisyah pergi apa Pulau Pinang? 9.20. Pergi apa? 8.35. 8 apa? 32. Setengah jam Mat Long ni tak ada nak kata ke orang eh. Ha, bulan depan buat poster balik lah. Macam biasa. Tak ada masalah. Kita ni masalah. Amar ma'ruf ni kita duk buat dah. Tentang duk ajak orang buat benda baik ni. Lama dah kita duk buat ni. Ajak orang buat benda baik. Ajak orang buat benda baik. Tetapi yang masalah kita ni. Nak cegah. Nak hindar. Nak ajak orang tinggal kemaksiatan. Yang ni jangan kita buat. Malam ni kita buat kuliah. Yang ni ajak orang buat benda baik. Malam esok ada kuliah. Yang ni ajak orang buat benda baik. Amar ma'ruf. Ajak orang buat benda baik. Mak Long main dengan kuliah. Pak Long main dengan kuliah malam ni. Yang ni amar ma'ruf. Yang masalahnya tang mana? Nahi mungkar ni. Ramai orang ajak buat benda baik. Tak ada masalah. Malam ni kita pergi sembahyang berjemaah. Malam ni ada kuliah Ustaz Usam. Tak tahu pun. Mereka tak buat poster. Sebab ada orang kacau. Ada kuliah malam ni ajum. Itu amar ma'ruf. Tapi tuan-tuan duk dengar orang duk merendek dalam. Duk beromen dalam hotel-hotel murah. Siapa dia yang nak pergi kacau yang tu? Kita dengar kata sini ada pak orang duk minum arak. Siapa dia yang nak pergi cegah tu? Kita dengar ada orang. Kita bak nak tangkap basah. Itu cepat kan? Dengar kata rumah tu mereka duduk buat lebih kurang. Satu tu, kita berani pergi kacau. Berani. Ajak jabat agama pergi serbu rumah tu, tangkap basah. No, hak hotel, hotel murah, toke-toke, no, hotel tu. Siapa berani pergi sentuh tuan-tuan? Betul tak malu? Kita dengar hotel ni, budak-budak muda ni, bawa duit check-in ni, bukan ikut hari, ikut jam. Sejam RM10, minimum kena sewa 2 jam. RM20. Ada yang 1 jam, 15. 2 jam, RM30.
30 ringgit dia sewa. 30 ringgit. 2 jam sewa, lepas pembuat, apa lepa nak buat apa semua, selesai masalah, belah keluar. Siapa dia? Yang toke hotel tu bangsa mana? Yang duk pi sewa hotel tu bangsa mana? Yang toke hotel tu agama mana? Yang duk pi sewa, duk berzina tu agama mana? Siapa berani pi kacau yang ni? Tak berani. Sebab apa? Belakangnya ada teko besar. Tuan-tuan, mau kerja duk ajak orang buat benda baik, duk ajak orang buat benda baik, tapi tak berani nak cegah orang melakukan kemungkaran. Yang ni masalah. Sebab apa? Kita buat hari ini kuliah perdana di sini, lepas buat maksiat perdana di sana. Kita buat kuliah maghrib di sini, lepas buat maksiat maghrib di sana. Sebab tu dia kena ajak orang buat benda baik sekali, cegah orang buat kemungkaran sekali. Ni yang kedua. Allah Ta'ala suruh kita ni. Yang pertama, minta maaf kalau kita buat kesalahan. Berikan kemaafan jika orang mohon. Yang kedua, kena ajak orang buat benda baik. Dalam masa yang sama, kena cegah orang buat kemungkaran. Sebab tu Nabi SAW bagi perumpamaan kita ni dalam doa ajak orang buat benda baik, duk cegah orang buat kemungkaran ni, Nabi bagi perumpamaan Pak Long, macam kita ni naik kapal. Naik satu kapal. Bila naik kapal ni, Nabi kata, dia akan ada orang ni lapis bawah, lapis atas. Ni kapal dulu lah. Cerita-cerita ni macam Star Cruise dulu ni. Tuan-tuan dulu ni hadup pi duduk belayar pi Mekah mana ni. Kapal besar. Bila sebut kata kapal besar, dia ada orang yang duduk main cabut undi. Siapa yang dapat tiket bawah, duduk bawah. Siapa yang dapat tiket atas, duduk di atas. Bila habis duduk cabut apa nama tiket ni, duduk cabut ambil nombor ni, nak duduk di mana? Nabi kata pada masa tu ada dua golongan. Golongan yang duduk di tingkat bawah, golongan yang duduk di tingkat atas. Bila yang duduk di tingkat bawah ni, dia nak guna ayak, dia kena naik ke tingkat atas, cedok ayak bubuh dalam timba, buat turun main bawah. Tani ada masalah, Nabi kata. Masalah dia macam mana? Bila hak duduk di tingkat atas, nak bawa ayak nak turun di bawah, dia cedok-cedok ayak tu kadang-kadang tumpah atas lantai. Hak puak-puak yang duduk di atas tu duduk, dah. Masalah kat mereka sebab ayak duk tumpah atas lantai. Basah toto, basah baju, basah anu, jadi belecak dan sebagainya. Jadi geng atas ni, mereka mula marah. Sekali tak apa, dua kali tak apa, tiga kali tak apa. Dia naik empat kali, dia naik lima kali, dia naik enam kali. Masalah. Lalu mereka ni pun bagi warning. Hak geng atas ni bagi warning dekat geng bawah. Mereka kata, hey geng bawah. Mulai daripada saat ni, kami geng-geng atas tak benar dah hampa naik atas ambil ayak. Sebab bila hampa naik atas ambil ayak, masalah hampa ni sebagai ayak tumpah. Jadi pelecah habis ni. Jadi berlengah habis ni. Lantai. Selimut kami basah. Toto kami basah. Bantai kami basah. Makanan kami basah. Kain baju kami basah. Lah kami nak bagi warning dekat hampa geng di bawah. Hampa jangan duk naik dah atas. Geng bawah pula jawab, hei geng atas. Kalau hampa tak bagi kami naik ke atas, tak ada masalah. Tapi kami nak habak ke hampa, kami memang nak kena guna ayak. Kami nak basuh, kena guna ayak. Kami nak minum, kena guna ayak. Kami nak kencing, nak basuh, kena guna ayak. Kami berak, nak basuh, kena guna ayak. Lah hampa tak bagi kami naik di atas, tak apa. Lah kami nak guna ayak, kami akan tepuk perut kapal, kami ambil dari bawah. Ini yang dikatakan kalau kemungkaran tu dibuat dan geng atas tak cegah, geng bawah tepuk dinding kapal, ayak masuk mai kat bawah, dengan geng atas pun tenggelam masuk dalam laut. Kalau geng atas tak cegah, bukan tegak geng bawah yang mampu, dengan hampa-hampa mampu. Sebab tu Nabi kata macamlah kita kemungkaran.
Ni tuan-tuan, kemungkaran yang dibuat lama dah tuan-tuan. Allah baru uji kita dengan coronavirus. Habis. Love tak kata mana tuan-tuan. Orang nak pergi dengar kuliah pun takut. Bukan kata orang nak pergi dengar kuliah takut. Han nak main mengajak pun saya. Mana dengan coronavirus? Dengan corona report. Tuan-tuan punya tempat ni dua corona. Coronavirus dengan corona report. Dia main ni. Maklum nak main pun takut pakat dia tutup habis muka ni. Tak tutup 1,000. Tak dia tutup habis muka ni. Ada sepi baru ni ikut belasik. Dia kata tarak nak beli Ustaz. Lepas kata yang ni pakai kena buang lah. Saya kerak baju dalam maklum hang. Dia kata tu tak payah buang dah, boleh basuh. Dia kata. Lama mana maksiat kita buat, Allah Ta'ala baru uji kita dengan coronavirus. Hari ini sampai 181 kes tempatan. Hari ini maklum 181 kes tempatan hari ini. Kami di Kedah ni dia main pula dah kluster sungai. Tak habis-habis hari itu telaga. Ni dia main sungai pula. Lepas sungai kalau dia pergi kat laut tak apa, kot dia kona masuk dalam payah. Payah lah. Dia menatang ni pun jenis. Tak nampak ni masalah ni. Kalau nampak seketul lagu babi tu tak apa. Ni tak nampak. Nak buat lagu mana? Benda tak nampak. Lepas tu mereka kata pula, hak kluster sungai ni pula, dia punya aktif, dia punya viral ni lebih berat lain pula dah. Pula dah. Sampai kena buat perintah kawalan pergerakan diperketatkan tu. Habis berapa puluh mukim tu. Yang tersangkut semua rakyat di Kedah tu. Hampir 367 ribu orang. Duk kena pakai gelang mana tak lebih tu. 366 ribu berapa ratus tak? Senang genap 367 ribu orang. Tuan-tuan, kita kena PKP itu ni boleh gagah lagi. Dia PKP tapi dia kata ada surat boleh keluar nak pergi kerja. Lah dia buat gelang ni. Gelang ni tak boleh pergi mana ni. Sampai 24 September 367 ribu orang. Lepas itu dia kena kluster Siwa Gangga. Hari Inu tu. Habis kot belah kami tu. Kami kot dia tak kenal. Habis dia buat PKPD di apa nama 2-3 daerah di Menggak Dewa. Dia main pula dah kluster Tawak. Hak ni pun Tawak pun tak pernah nak jadi tuan-tuan, duk Tawak tak hilang-hilang. Dia pi pula kluster Salah. Salah tutup, dia main pula dah kluster Telaga. Telaga pun tak ada nak buat apa, itu bah kuat pecah. Dia pi ke sungai. Ni sungai pun jadi masalah hari ni. Pakat duk keyuh habis kat belah kami ni. Ikan lampa pun. Ikan lampa pun mabuk keluar dari sungai. Ni tuan-tuan kena jumpa di Kedah ni. Ikan lampa pun mabuk. Dia keluar dari sungai. Ikan lampa besar-besar kepala maklum. Besar-besar. Dia pakat duk pistau kat sungai tu. Dengan Jumaat berharam tak pergi hari ni. Ni buat-buat tu. Ni kita duk pening ni. Tak tahu nak buat kerajaan ni pening. Tuan-tuan ingat senang kerajaan nak buat PKP apa ni. Banyak mana kerugian yang kerajaan nak kena tanggung. Tapi kena buat sebab apa? Demi keselamatan rakyat. Rakyat pun tak suka kena PKP pakai duduk di rumah. Nak meniaga. Tuan-tuan yang kerja kerajaan tak apa. Ni maklum-maklum yang kerja kerajaan tak apa. Hang kurung bila 4 bulan. Gaji bulan duduk jalan. Ni hak jenis duduk meniaga makan hari-hari ni. Hak duk meniaga nasi lemak tepi jalan. 14 hari ni duit ada ke? Hari tu ni dah teruk dah. Berapa bulan, 4-5 bulan hari tu ni. Ni baru nak mula cari duit. Baru nak mula hidup. Kena pula dah. Bulan depan, kereta nak jalan macam biasa. Rumah nak jalan macam biasa balik. Ni bulan ni, dah 14 hari pula sangkut tak boleh nak buat apa. Nak meniaga tak boleh. Tuan-tuan ingat senang rakyat nak terima. Kerajaan nak perintah tu pun fikir 16 kali.
Nuh hak shopping mall kena tutup. Kena pula dia nak ustaz, nuh pula ibu negeri, semua pejabat duduk di sana. Bala Allah Ta'ala turun, semua kena. Kita haduk main mengaji tiap-tiap malam berlena dalam kuliah ni pun kena. Hak ustaz mengajar pun kena. Sebab apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak berlaku dalam masyarakat kita. Tidak ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam masyarakat kita. Tuan-tuan tengok orang buat benda baik, kadang-kadang tuan-tuan tak rasa sayang dengan kebaikan. Hal ni kadang-kadang yang Allah Ta'ala kata, wa'mur bil ma'ruf, kena ajak, kena sokong orang buat benda baik. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, amar ma'ruf ni pun, ada yang lepas, ada yang tak lepas. Sokong orang buat kebaikan. Saya bagi contoh mudah ya tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Kita ni suka kepada kebaikan, tapi kadang-kadang kita tak mampu nak buat kebaikan tersebut. Ada orang buat, kita sokong. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Kita ni nak hafal Quran ni tuan-tuan, saya sendiri pun nak hafal Quran ada sejuih, dua juih. Dua juih, tak ingat lah, ada tengah juih tu, saya ingat. Masa hafal nak masuk periksa. Dulu ni nak masuk periksa, dia kena hafal Quran, ngaji bidang kami ni, nanti dia ada ni. Kita pun niat macam tu hafal nak bagi periksa. Lulus periksa, lupa. Lulus periksa, lupa. Banyak ayat Quran saya pun lupa banyak tuan-tuan ni. Masalah saya pun lah duk mula peringat balik sikit. Duk peringat balik sikit ni. Sebab kita yang mana kita pernah hafal, betul kita lupa setiap huruf ni nak dakwa kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Alahlah ceramah tak apa nak kata kat orang, dia ingat balik sikit-sikit. Raitu ayat Quran hilang semua. Betul-betul duk hafal ayat nak dakwa apa kata harapan tu. Hafal hadis dengan ayat Quran nak lawan apa kata harapan. Lepa pun jatuh lah kita peringat balik lama-lama. Sebab tu lah orang duk kacau saya kuliah ke apa, saya malas layan lah tuan-tuan ni, malas layan. Sebab standard kita dah lain lah, mau kita duk buat perangai pemangkang ni tak guna. Betul tak? Standard dia kacau-kacau lah, aku tak mau layan. Lah saya pun malas nak layan, kita ceramah cara kita lah. Kita tak apa Quran maklum. Tapi lagu mana kita nak ambil pahala orang mengapai tu? Maklum tak apa Quran, saya tengok muka pun tahu. Jahama pun apa tak habis. Tahu jahama, juzuk amma. Saya tanya ni wal adia ni, biru muka. Betul tak maklum? Betul tak? Lam ya kunin, tak kunin tapi biru muka nak berhabis. Kuliah pun pergi berhabis ayat lain. Baca kuliah perhabis watin, tak kepelik. Falahum ajuran ghairu mamnun. Hei, kok mana pula dah? Wal asri perhabis watin. Kuliah lakum tak jumpa. Ha? Wal duha, baca bukit masa duha, maghrib tak jumpa ekor ni. Tapi kita nak ambil pahala hafal Quran tu lagu mana? Ada peluang membantu pusat-pusat tahfiz, bantu. Itu yang kata sokong ke arah kebaikan. Hari ini hari apa ni? Hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Hari Rabu kemarin dulu, satu orang dia main pejabat saya. Dia telefon pembantu saya, minta atok dia nak main jumpa dengan saya. Saya pun jumpa. Satu kak ni. Dia main pejabat saya pukul 10 pagi. Saya kata, dia tanya, ustaz ada masa lama mana nak menyembang? Saya kata bolehlah tak kat 45 minit. Lepas ni ada pula orang nak jumpa saya. Duk tunggu dah kat luar 45 minit boleh. Ada apa kak? Yang pertama saya nak ucap jutaan terima kasih kat ustaz kerana ustaz tolong saya. Saya pun tak kenal dia ni. Bila saya tolong? Saya kata saya tolong kak apa? Ustaz tolong saya cukup besar. Saya pun ya sama-sama. Dia kata ustaz kenal saya siapa? Ha, kita dah jawab lagi. Kita pun dah duk main politik sikit-sikit tu. Ambil lagi ilmu orang politik. Macam pernah tengok. Ha, tu orang politik kan? Orang politik ni pak mati 4 tahun pun dia boleh suruh kirim salam lagi. Hak kata orang politik ni.
orang politik ni. Saya banyak ni. Pak mati 4 tahun lah. Dia boleh serahkan Islam. Dia main-main kena kuih. Hey, apa abah? Dia haram tak kenal kita pun. Tak sah jumpa abah kat market. Pak kita mati 4 tahun lah. Dia boleh kata tak sah pun jumpa di market. Itu orang politik, tuan-tuan. Orang politik. Saya nak cerita ni bukan nak cerita bodoh. Tapi kata orang politik dia punya style. Bekas ahli parlimen pematang poh. Law politician. Tuan-tuan kenal? Masa zaman-zaman Pakatan Rakyat tu ni. Saya pergi parlimen. Tapi dia kata saya tabik lah cara dia main politik ni. Saya tabik lah. Ni bukan nak cerita bodoh. Nak cerita orang politik. Saya pun pergi parlimen. Ingat ni tahun 2012, 2013. Lama lah masa Pakatan Rakyat tu ni. Saya pun duduk dengar lah orang duduk bahas di parlimen tu. Saya duduk. Dia masa tu ketua pembangkang. Saya duduk seat ni. Seat tu tu pintu masuk geng belah pembangkang lah. Dia pun masuk. Bila pintu buka, kita pun tengok. Tengok-tengok dia masuk. Dia pun masuk. Bodyguard dia duduk seorang belakang ikut dia. Dia sampai-sampai dia nak corner dia. Dari bila tempat dia tu, dia nak corner pintu tempat dia tu. Dia pun angkat tangan, dia senyum. Assalamualaikum, dia buat. Dia pergi duduk. Dia pergi duduk, dia tekan-tekan komputer tu. Dah kot 15 minit, dia nak keluar pergi minum. Bila nak keluar minum, dia seorang lah. Dia keluar, dia main kat saya. Dia kata politik tu. Orang politik. Salam-salam, dia duduk tampak belakang. Dia kata, main dah. Dah mana? Dah tak? Oh, Dato' Sri, saya amal daripada Kok Diang. Haa, Kok Diang. Kok Diang dekat dengan Arau kan? Ya, betul Dato' Sri. Haa, saya kawan ramai sana. Oh, ni politik. Tapi saya bodoh je tu. Oh, ya ke? Ha, duduk dalam mana? Hutan Palai. Oh, Hutan Palai. Anak siapa? Saya anak Dato' Badarudin, Mufti Kedah. Dia tampak lagi kuat. Ken salam kat ayah. Oh, dia buat gitu. Ken salam kat ayah. Sahabat lama saya tu. Oh, kita pun kembar. Tuan-tuan, orang Anwar Ibrahim kata sahabat lama. Saya pun sampai lah, saya ingat. Oh, dia pun jom nak keluar pergi minum teh. Dia kata, lapar apa, dia pergi. Saya pun tengah hari itu telefon ayah ni, Anwar Ibrahim kini salam. Aku salam. Oh, dia kata dia sahabat lama, baba. Dia kata, mohong lah, aku pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal aku. Dia kata, haram. Aku kata, betul-betul kena kencin. Saya tahu dah, awal dah dia kencin saya. Tuan-tuan baru tahu, kan? Dia kata, orang politik. Tapi dia punya cakap belak saya ingat. Ini kata hebat politik. Kak tu dia tanya saya, ustaz kenal saya. Saya pun main politik kan dia. Muka macam pernah tengok. Dia kata, dah ustaz tak nak jumpa saya. Tengok dia konon. Terus saya kata, dah saya tak nak jumpa kak. Macam mana yang kak kata, saya pernah tolong kak. Dua kali ustaz tolong saya. Yang pertama, saya dengar ceramah ustaz dalam YouTube. Ni hak mereka duk rakam ni tuan-tuan ni. Mereka tak kerti mengajar, mereka tak kerti ceramah. Mereka rakam boh dalam YouTube, orang boleh tengok pahala macam mereka mengajar. Ha, ni kata menyokong. Betul tak? Mereka ni ada cacat kamera ni, mereka tak kerti duk main ceramah. Suruh ceramah tak boleh ceramah. Tapi lagu mana mereka nak dapat pahala main cacat kamera, mereka rakam, kepakaran mereka bubuh dalam YouTube. Orang tengoklah YouTube kerana sebab mereka letaklah YouTube, orang boleh dengar ceramah. Pahala dapat dah kat mereka. Tuan-tuan tak boleh ambil dah ni. Azan lah. Kita bangun diri, Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil dalam 10 minit lagi tuan-tuan, minta izin lah. No? Berbalik-balik pada cerita tadi ni, kak tu kata, ustaz dua kali ustaz tolong saya. Saya kata, tolong macam mana? Dia kata, ustaz, saya ni ada mengidap penyakit kanser ni, dia kata, lebih kurang dalam 1 tahun yang lalu. Bila Allah Ta'ala bagi saya ujian sakit ni, ustaz, saya rasa tak ada apa dah, dalam hidup ni tak ada apa dah. Dia kena breast cancer. Bila saya pergi cek dekat doktor, doktor kata, kak, puan ni disahkan mengidap penyakit kanser payudara. Dia kata, bila dengar kata kanser ni ustaz, saya bila dengar doktor kata lagu tu, saya dah nampak, saya dah rasa dunia ni tak ada apa dah untuk saya. Dunia ni tak ada apa dah untuk saya. Satu malam saya balik, duk buka ceramah, saya dengar ceramah ustaz.
Yang pertama ustaz ajak saya, ustaz sebut dalam ceramah, ustaz kata Allah bagi ujian kepada kita hambanya sekadar kekuatan dan kemampuan hambanya tanggung. Allah Ta'ala ni bagi ujian kepada kita ni, bukan saya kata kekak tu. Yang ni yang sebut ulama. Saya petik kata-kata daripada ulama yang agung, Syekh Ibn Athaillah Askandari rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Hikam. Ibn Athaillah kata Allah Ta'ala dia bagi kepada kita ni ujian. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni musibah sekadar kemampuan kita ni menanggungnya. Saya bila dengar kata kanser, saya rasa saya tak ada apa dalam hidup ni ustaz. Bukan kata dia, kalau kena kat kita pun lebih kurang belum. Anggap dunia ni dah tak ada apa dah. Tapi bila ustaz kata lagu tu, saya dengar ustaz kata, saya mula terima. Yang kedua ustaz kata dekat saya, ubatilah penyakit dengan bersedekah. Saya kata tak, bukan saya kata, Nabi kata, wadawu mardakum bisadaqah, dan ubatilah orang yang sakit itu dengan caranya apa dia? Bersedekah. Nabi sebut, bukan saya sebut, Nabi sebut. Siapa bersedekah dia kata ustaz? Masjid, pusat-pusat tahfiz. Setahun Allah Ta'ala uji, saya bersabar, saya berdoa, saya bersedekah ustaz. Bulan 8 ke berapa dia abang saya. Saya pergi cek bulan lepas ustaz. Saya bebas kanser. Dua kali ustaz tolong saya. Ustaz tolong saya bagi motivasi bahawa Allah Ta'ala uji ini sekadar kemampuan kita. Ustaz tolong saya, ustaz bagi solusi dan jalan keluar bagaimana untuk saya membebaskan penyakit. Maklum, yang janji itu Nabi, bukan saya, maklum. Bantu kebaikan. Ada peluang, buat kebajikan. Sebab kebajikan ni bukan lama, maklum. Maklum, kebajikan ni peluang untuk kita buat kebajikan ni bukan lama. Masa dan peluang untuk kita buat kebajikan ni lama mana sampai kita mati. Allah Ta'ala jemput kita balik, Israel jemput dia kita tuan-tuan, habis. Kita nak semayang ni maklum, pulunlah semayang sampai kita mati. Dah mati, kita tak semayang lah. Nak sedekah, sedekah. Ada peluang, bagi. Tengok mana-mana tempat memerlukan, bagi. Sebab bila kita mati, tak ada dah sedekah lepas tu. Nak baca Quran, baca betul-betul. Sebab apa? Dah mati, tak baca dah Quran ni. Duk dalam kubur, tak baca dah Quran. Pergi ke syurga, tak baca dah Quran. Buat kebajikan. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata pada nak jadi orang yang hebat pada wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maknanya apa dia? Dua. Yang pertama, jangan ikut perangai orang jahil. Kita jangan duk cenderung ke arah kejahilan. Sebab tu kena bebaskan, kena merdekakan, kena hijrah daripada jahil kepada alim. Alim ni bukan nanti pergi mengaji masa 4 tahun. Alim ni bukan sampai tahap kita mengaji dia PhD. Ini alim daripada neraca timbangan orang-orang jahil. Tuan-tuan bila sebut alim lah guna. Dia alim, dia mengaji musyik 4 tahun, nampak tak? Duk musyik 18 tahun. Siapa alim? Duk tanah Arab lama. Habak kat dia unta lagu tu lagi alim. Daripada mula hidup berkemampu hidup tanah Arab. Alim aku pergi rumah dia. Hantar kitab dinding tu, berdinding tu penuh. Bukan dia baca, dia tukar kitab. Kau nak ikut alim, mesin nak cetak kitab lagi alim. Betul tak? Komputer lagi alim. Google lagi alim. Dia mengalim, mengaji PhD, pakar. Pakar apa pakar? Tuan-tuan duduk
timbang kealiman seseorang tu dengan dia mengaji hebat, dia duk Arab lama, dia no. Tuan-tuan tahu Bangla duk kerja di tanah Arab tu, dari muda ambil ketua duk sana. Alim ni lagu mana maklum? Yang kita nak label seorang ni alim tu, kita nak ambil neraca mana, timbangan mana. Dia ni belajar dan dia beramal tak dengan apa yang dia belajar? Tu baru alim. Alim ni lagu mana tuan-tuan? Dia belajar dan dia beramal dengan apa yang dia belajar. Dia tahu kata perkara tu haram, perbuatan tersebut haram. Dia tahu kata perbuatan tu haram. Bila dia tahu, dia elakkan diri dia daripada melakukan perkara yang haram. Tu baru alim. Dia tahu kalau aku buat benda ni, Allah Ta'ala murka kepada aku. Dia cegah diri dia daripada mengundang kemurkaan Allah. Itu alim. Sebab tu kita main mengaji ni sebab apa? Kita nak jadi alim. Malam ni kita belajar satu benda. Apa dia? Kalau orang buat salah pada kita, maafkan kesalahan orang. Kalau kita pi buat salah ke orang, kita pi mohon maaf. Alim. Walaupun tuan-tuan memang mengaji apa pun, tuan-tuan tak bawa, tinggal Allah dan Rasul dia. Buku tak bawa, pen tak bawa. Maklong no? Maklong kau ni hebat, saya kata kat maklong. Tak bawa. Dia kata payah bawa nak kena tulis. Ingat. 3-4 benda saya habak, maklum lekat satu. Alim tu boleh buat. Faham tak tuan-tuan ni? Ha? Faham tak maklum? Apa tengok-tengok? Faham ke tak? Bukan nanti duduk mengaji sampai terbit otak jatuh atas kitab. Dah aku mengaji malam ni tak banyak. Balik rumah. Balik rumah. Pak Long tanya di rumah. Pak Long tak main. Malam ni buat dia period. Pak Long tanya. Dah sungguh lah saya hebat. Maklum gelap apa Pak Long period tu yang dia tak main kuliah. Pak Long kata hampir dengar ustaz ngajak apa. Ha, itulah orang ajak abang pergi, abang tak mau pergi. Aku takut orang report. Dia kata orang tengok aku. Dia tak main tu sebab takut orang report. Dah ustaz kata kita ni abang, kalau ada orang buat salah kat kita, kita maaf lah kesalahan orang. Kalau kita buat salah kat orang, kita pergi lah minta maaf. Tu alim. Buat apa awak main buku, awak main kitab, tulis pen putih, mata pen, haram tak apa main? Ni yang pertama, kita main mengaji ni lah ni maklum, saya nak abang kat maklum, saya nak abang kat maklum. Kita main mengaji ni, kita nak tengok tak mana kita salah. Cukuplah kita nak suluh kesalahan orang. Kita tengok tak mana kita salah. Satu. Yang kedua, kita perbetulkan kesalahan orang. Yang pertama kita betul yang kita, yang kedua perbetul orang. Kita tengok orang tu buat salah, pi tegur dia. Yang ni kadang-kadang masalah kita orang Melayu, tengok orang buat salah tapi tegur kesalahan dia, tapi perbetul kesalahan dia, tetapi sebaliknya mengumpat tentang kesalahan dia. Tengok kawan tu ambil ayat mayang tak betul. Contoh. Pi basuh kaki, basuh muka. Gosok kaki, basuh tangan, basuh muka. Lepas tu duk bunyi kat belakang. Dia tu sampai dia besar. Ambil yang semayang, tak betul. Sampai bila kawan tu nak betul, tuan-tuan, kalau kita tak pergi tegur? Yang kita tahu duk mengumpat kat belakang. Ni panggil orang Melayu. Tak betul, mem cakap depan. Setuju tak? Tak betul, mem cakap depan. Ni tak betul ni. Ambil yang semayang bukan lagu tu. Baru dia boleh perbetulkan kesalahannya. Kalau hang duk piduk kata kau belakang, sampai bila dia nak betul? Ni tujuan kita belajar. Yang pertama kita belajar ni untuk apa dia? Perbetulkan kesalahan kita. Saya banyak salah. Saya ustaz, banyak kesalahan saya. Saya belajar, saya kena perbetul diri saya. Maklum belajar, perbetul diri maklum. Paklum belajar, perbetul diri paklum. Ni tujuan kita main mengaji. Sebab tu Nabi kata kun aliman. Hampa kena jadi orang alim. Au muta'alliman. Tak erti jadi orang alim. Pi belajar dengan orang alim. Tak boleh. Allah aku ni jahilah. Pi mengaji dengan orang alim. Au mustami'an. Tak boleh mengaji tak berayalah.
Dia nak mengaji ni, dia kena ada kitab, buku, pen tulis tu mengaji. Ustaz macam kami ni lagu mana? Duk nombor tiga, mustami'an. Pi dengar orang alim kata apa. Ni tuan-tuan termasuk tak golongan tersebut? Termasuk. Dia nak mengaji, dia kena ada kitab, dia kena ada buku mengaji. Ni tak ada kitab, tak ada buku, pi dengar orang alim nak kata apa. Eh, benak tara mana sangat kita ni maklum-maklum, pi dengar sampai tak lekat satu betul tak? Dia pam-pam ustaz duk mengajar sejam. Oi, benak tara mana sampai satu tak lekat. Muhung eh. Tak ada banyak satu mesti lekat. Dia nak muhung eh. Tuan-tuan bukan bodoh. Pam tadi. Tak ada muhung eh. Dia lekat eh. Kok mana tu tuan-tuan? Mai ya. Dia lekat eh. Ha, lepas ni terus istiqamah. Mai mengaji tak payah buat apa. Janji mai. Ha, saya yakin tuan-tuan bukan benak sampai tak lekat pasal tu. Tak boleh Allah. Paling korang 2-3 mesti tuan-tuan boleh buat baliknya eh. Ngarut sampai tak lepas langsung tu ya. Bukan kita bodoh terang benar sangat. Duk nombor 3 mustami'an. Saya ni tak ni. Telinga tak dengar. Han duduk nombor 4. Au muhibban. Cinta kepada orang hak alim. Cinta dekat orang hak main mengaji. Cinta dekat orang hak main dengar kuliah. Han duduk nombor 4. Cinta pada majlis ilmu. Sebab dengan ilmu ni lah. Man arada dunia fa'alaihi bil'ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilm. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil'ilm. Kalau hampa nak hidup senang di dunia, hampa kena ada ilmu. Kata Nabi. Kalau hampa nak senang di akhirat pun, kena ada ilmu. Kalau hampa nak senang di dunia dan nak senang di akhirat, kena ada ilmu. Kita nak senang hidup di dunia, tuan-tuan. Kita nak kerja, nak berniaga, kena ada ilmu cara berniaga. Akulah duit tak ada lah. Kerja pun hari tu lepas buang. Kerja kilang PKP tu kena buang. Hang ada kepakaran apa? Aku alhamdulillah bab-bab niaga makan ni aku boleh lah. Aku boleh tu. Hang boleh buat dengan mana? Buat lagu mana boleh lah. Tak ada masalah lah. Aku boleh meniaga. Nak masak cara Jepun. Jepun pun boleh. Entah dia makan masakan Jepun. Geli rengkung ni tak tahu nak apa. Kita nak order tak kerti orang cakap orang putih. Dia dah push. Dia dah order hak Jepun tau. Pi Kuala Lumpur makan masakan Jepun. Kawan ajak pi makan. Buka buku tak ada langsung. Dia tulis nasi goreng Pattaya. Tak ada. Perlek buku. Kita dah selak ni. Tak ada dia tulis nasi goreng Pattaya. Tak ada. Kita je ni duk kok-kok dia. Nasi goreng Pattaya. Betul tak tau? Nasi goreng Pattaya, bihun goreng, telur goyang. Ni tak ada. Dia tulis Jepun tu dia orang putih. Kita orang putih, yes, no, alright ya. Actually, dia tu pergi. Selak buku ni sampai tak nak muka surat. Tak tahu nak order. Kawan depan ni dia order. Dia ayah kerja tu. Ayah cakap, dia cakap Jepun, dia cakap orang putih. Aku nak cakap apa? Last kali, pelayan tu beralih kat kita. Same. Tu sama, senang. Tak nampak bodoh sangat. Tapi duk fikir tu dia nak main tak apa. Dia main hantar tuan-tuan. Tu apa? Ikan hak masak. Tak apa nak masak. Oh, Allah. Nasi tak ada. Melugai kat rongkong sampai ke perut. Kepakaran dalam bidang masak. Ada kepakaran? Ada. Kepakaran tu nama dia ilmu. Pakar dalam nak handle kedai. Tu nama dia ilmu. Masak sedap? Ya, sedap. Kenapa sedap? Sebab ada ilmu. Meniaga dia pun pandai dengan cara kedai dia pergi setup bagi cantik sebab dia ada ilmu. Dia boleh manage pekerja dia sebab apa? Dia ada ilmu. Dia masuk pun sudah ketak-ketak-ketak-ketak boleh makan. Ketak-ketak-ketak-ketak boleh makan. Ni masak ketang-ketang-ketang-ketang setengah jam tak sampai. Dia ni duk masak kan duk tukang. Oh tengok kawan ni masak. Api keluar kecelah pun dapat. Ui hebat. Lempak pergi lempak mai dia bukan nak guna senduk dia lagu tu eh. Ha. Mana saya tengok tu orang putih dah kali lagu tu. Ha. Tu hebat. Bisa tengok tu. Masak-masak dah kali ni dia. Dia perui apa? Perui garam. Tengok dia masak dia guna. Hak satu lagi hak Syekh Turki tu. Saya tengok Syekh Turki tu lempak pergi lempak mai kita tengok mesedap.
Sebab apa mereka boleh buat hebat? Sebab ada ilmu. Mai kawan ni pula nak berniaga. Hui, dia berniaga tu jadi elok tu. Dia berniaga ada ilmu hang tu bahlul. Orang berniaga ni hang pun nak berniaga. Ilmu tak ada. Lepas kali jumpa tok bomo tanam lingkup ke semua. Tanam tangkai tu tanam dengan hang pun lingkup. Dengan kawan tu pun lingkup. Tu nak hidup di dunia. Kena ada ilmu nak senang. Apatah lagi akhirat. Sebab tu tiga, sebagai kesimpulannya, tiga sifat ini kena ada dalam diri kita. Balik malam ni tak banyak tiga benda ni buat maklum. Yang pertama maklum, kalau ada salah dengan orang maklum, pi minta maaf. Orang salah dengan kita, tolong maafkan. Yang kedua, kena suka orang buat benda baik. Ajak orang buat benda baik. Dan tolong sokong orang buat benda baik. Dan cegah kemungkaran. Dan yang ketiga, kita ni jangan jadi perangai orang jahil dan jangan jadi golongan jahil. Jangan jadi golongan jahil, makna kita belajar bagi ada ilmu. Yang kedua, jangan duk pi buat perangai orang jahil tu. Perangai orang jahil, dia suka nak bergaduh. Dia tak boleh duduk elok-elok. Dia nak bergaduh. Dia nak berkelit. Jangan duk layan. Perangai orang jahil. Bila orang jahil ajak berdebat, orang jahil ajak bertengkar apa, faqalu salama. Cukup, abang-abang, cukup. Aku tak mau apa. Hampa selamat lah. Tiga benda ni Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Saya telah huraikan mudah-mudahan. Lebih kurang kat sejam juga melawak-melawak SOP pun. Dekat sejam juga malam ni. Jenis tak kerti bercakap pendek mana weh. Tak apa dia bagi masa apa Aisyah. Lajak sikit Aisyah tu COVID tak dekat eh. InsyaAllah. Cuma jangan duduk lama sangat lah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Panjang umur. Murah rezeki. Jumpa lagi pada bulan hadapan. Sebagai penutup malam ni, macam biasalah saya dah jamak, saya nak bergerak balik dulu. Sekiranya ada petugas-petugas Yayasan Ar-Riyadah dari luar sana. Macam biasalah mereka letak tabung-tabung yayasan di pintu-pintu keluar tu. Saya nak minta tolong kat tuan-tuan malam ni, budak-budak tahfiz kita dah masuk dah maklum, dah mengaji dah. Yang mana malam ni ada nak bagi sedekah, yang nak bagi zakat, yang nak infak untuk pelajar-pelajar tahfiz ni belajar, dialu-alukanlah. Sebab mereka mai kali ni, tuan-tuan, 3 bulan mereka tak balik. Bila mereka tak balik, yuran lemur tinggi lah. Saya ni pun ambil mereka 200 seorang. 200 ni ada lebih kurang 20 orang. Sebulan dapat 4,000. Makan tengah hari dengan petang je, 8,000 lebih. Tu kalau semua bayar, ni yang yatim, percuma. Hak susah apa, cuma. Hak ayah tak mau nak bayar yuran, nak ajak keluar pun, tak apa bagi mengaji, percuma. Di siapa malam ni rasa-rasa nak tolong, tolonglah tuan-tuan ni. Nah, tolong ke arah kebaikan macam saya kata tadi. Untuk anak-anak yatim, pelajar tahfiz, fakir miskin, boleh letaklah duit dalam tabung tu. Dan yang kedua, siapa nak dapat produk Top Koko, boleh dapatkan di luar sana macam biasa insyaAllah. Wallahu'alam, saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap harap dimaafkan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.